Cik, oke. Setiap sekian lama aku bikin video, nggak pernah aku ngomongin tentang yang ngebahas tentang paranormal experience. Mungkin ini mungkin hari ini aku nggak tahu kenapa, tiba-tiba aku pengen banget nih bahas beberapa paranormal experience yang pernah aku alami, including but not limited to in my house, in my daily life. But I just want to make it sure, like I just want to focusing on my campus. Jadi gini, singkat cerita, aku adalah namaku Agung. Ya oke, yang belum tahu, channelku baru banget. Mungkin udah nggak baru lagi, itu sekitar 2 tahunan. Namaku Agung Kesawa, aku berkuliah di salah satu universitas swasta di Bandung. Ya, itu tepatnya di daerah yang mungkin kalian tahu. Kalau kalian penasaran, kalian bisa lihat langsung di Instagramku. Kalian pasti tahu aku dari mana. Dan aku di sini akan menceritakan beberapa pengalaman atau pengalaman yang menakutkan dan menyeramkan yang terjadi di kampusku. Jujur, pertama kali aku ingin mengenalkan diriku sebagai orang yang tidak terlalu aku orang yang bisa dibilang lumayan percaya hantu. Bahkan kalau bisa dibilang dulunya tidak pernah percaya adanya hantu itu. Tapi dari kelas 6 SD dan beberapa kejadian di SMP dan puncaknya itu di sekitar kelas 1 SMA, itu aku melihat beberapa banyak kejadian-kejadian aneh yang ada di hidupku, termasuk melihat hantu. Dan singkat cerita, aku akan ceritakan cerita itu di lain kesempatan, dan sekarang aku akan fokus pada ceritaku di kampus. Jadi oke, singkat cerita nih, aku berkuliah di salah satu universitas swasta di Bandung ini. Awal-awalnya sih biasa aja, aku masuk dengan biasa. Aku lihat kampusnya itu keren banget, tamannya luas, ada danaunya. Dan menurutku universitas ini tuh fine-fine aja dan bagus-bagus aja. Nggak ada satu masalah apapun di kampus ini sampai aku masuk di asramanya. Nah, singkat cerita, di asramanya aku tinggal dengan dua orang temanku, namanya Indra dan Hansen. Nah, di kamar kita ini kebetulan ada satu orang yang berasal dari Jakarta, yang kadang tinggal, kadang enggak di kamarku ini. Dan awal-awalnya sih biasa-biasa banget, teman-teman. Jadi kalau bisa dibilang, maju dikit. Nah, oke, awalnya tuh biasa-biasa banget, teman-teman. Jadi kalau bisa dibilang tuh bahkan nggak ada beberapa cerita-cerita menakutkan gitu. Awal-awalnya tuh ya fine-fine aja, ke kampus oke, tidur di asramanya oke banget, santai. Sampai kita mulai ospek. Ospek pertama itu kayak awal-awal baru masuk, kan kita ada sekitar 7 hari itu diem, gak melakukan apa-apa, kayak aktivitas ngelihat kampus, dan kita udah daftar di gedungnya, dan kan sampai kita mulai ospek. Nah, di ospek itu masih belum ada apa-apa. Jadi kalau bisa dibilang kejadian-kejadian aneh yang aku rasakan personally belum terjadi saat itu. Dan menginjaklah beberapa 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai 1 bulan tepatnya kalau aku nggak salah, mulailah ada cerita-cerita mistis yang membumbui kampusku di mana aku tinggal. Dan ya, lumayan seram ceritanya, tapi aku merasa nggak mungkin sih. Walaupun aku pernah merasakan atau pernah dulu-dulu waktu SMA melihat kejadian-kejadian yang menakutkan, tapi aku nggak ngerasain dan nggak merasakan itu di kampusku ini gitu. Sampai kejadiannya seperti ini, teman-teman. Jadi jam 6 sore, aku masih ingat banget, aku habis mandi biasa dan siap-siap belajar kan. Pas saat itu temanku tuh kayak keluar dari kamarnya, dan ya biasa kan anak bisa jalan-jalan gitu, teman-temanku. Dan aku pas itu sendiri banget di kamar. Nah, di kamar sendiri itu pertama kali aku ngerasain takut lumayan. Karena untuk sebulan biasanya kita rame terus kamarnya, tiba-tiba hari itu benar-benar sepi. Dan yang aku rasain di universitas, di asramaku ini, dia lantainya lantai 4, nggak terlalu sepi karena banyak banget orang di sana. Itu enak banget sih. Cuman semakin malam-malam ternyata temanku belum ada yang datang.
sampai aku mulai tidur nih. Aku tidur jujur gak pernah matiin lampu dulu. Dan aku mulai tidur dan tiba-tiba teman-teman, ada yang seperti bangunin aku. Aku gak bohong nih, serius. This is my real story from my experience. Jadi aku merasa ada yang bangunin aku dan aku bangun dong. Bangun dan ngeliat apa sih yang bangunin aku itu. Aku lihat kiri kanan tuh nggak ada teman-teman. Jadi kayak bukan Indra temanku, bukan juga Hansen temanku yang bangunin aku. Dan pada saat itu kamar itu bener-bener sepi. Singkat cerita, Indra dan Hansen datang dong ke kamar biasa, naik naik ranjangnya dan mulai tidur dan matiin lampu. Aku masih belum ngerasain apa-apa. Oh mungkin itu perasaanku aja. Oh nggak ada apa-apa nih gitu. Di hari itu sekitar 1 bulan mungkin di sini. Di kamarku itu, di kamar asramaku, dan sampai aku mulai tidur, menjemin mata, habis itu aku ngeliat tiba-tiba, karena Indra tuh orangnya gak bisa, emang tidurnya gak bisa, lampunya hidup, lampunya dimatiin gitu. Udah mati tadi, lampunya udah mati, dan tiba-tiba ya aku mulai tidur kan. Udah mulai tidur, tiba-tiba kebangun dan dibangunin teman-teman. Jadi ini benar-benar aku dari dulu pengen banget cerita ini tapi aku belum berani. Sekarang karena ada temanku di kamar ini aku mulai berani cerita sama kalian. Sebenarnya bukan karena itu sih, cuman waktunya rasanya timingnya tepat banget gitu. Tiba-tiba aku bangun dan aku ngeliat bener sosok kecil, tingginya tuh sekitar nggak sampai, kalau aku berdiri nggak sampai sepinggang. Warnanya hitam teman-teman. Jadi sosoknya itu warnanya hitam, gak bisa ngomong apapun. Aku hanya ngeliat sosoknya itu. Tiba-tiba aku kayak dorong dia, aku bangun. Tiba-tiba dia lari ke jendela, which is yang dimana jendela itu adalah jendela lantai 4. Kalau misalkan itu adalah halusinasiku, ya oke lah, that's hallucination gitu. Kayak halusinasi setiap orang kan beda-beda gitu kan. Tapi kalau misalkan itu adalah nyata atau hewan, ya anggaplah kucing gitu, gak mungkin dia lompat dari jam sekitar jam 1. Ya oke lah dia lompat tapi pasti mati kan. Kalau dia lompat dari lantai 4 ke bawah, kalau itu emang kucing yang bangunin aku jam segituan gitu. Dan pintu aku kunci biasanya sama temanku si Indra gitu. Gak mungkin ada kucing yang masuk jadi di asrama itu. Singkat cerita besok paginya aku lihat tuh ke bawah, ke gedung itu, di bawah dari atas gedung aku lihat gak ada apa-apa nih. Ini apa sih sebenarnya gitu yang mulai ganggu-ganggu aku gitu. Aku gak tahu nih, sampai aku ngobrol-ngobrol sama satpam di bawah dan satpam bilang sih di sini ada beberapa sosok-sosok wanita. Tapi aku belum pernah ngelihat wanita itu sama sekali teman-teman. Sama sekali aku belum pernah ngelihat sosok wanita itu di asramaku. Waktu ya kayak berlalu aja sih. Setelah kejadian itu ya kita ada ya kayak biasa mahasiswa ngerjain tugas sampai malam, ngerjain tugas sampai malam, ngerjain namanya tes pendahuluan sampai malam. Sampai suatu malam aku capek banget dan aku mulai tidur teman-teman. Mulai tidur di malam itu dan gak tahu kenapa tidurku lelap banget gitu. Jadi dari jam 8 aku tidur sampai Indra datang. Udah ada di kamar, apa dia udah di kamar ya, aku lupa. Pokoknya dia udah di kamar dan dia mulai tidur juga, dia matiin lampu, aku juga tidur. Matiin lampu sekitar jam, ya waktu udah jam 8 itu. Dan aku kebangun jam 12, kamar mandi dong, pengen kencing soalnya. Abis aku ke kamar mandi kencing, lagi tidur, nyenyak banget. Sampai dibangunin kedua kalinya teman-teman, dengan sosok yang sama. Nah sosoknya itu yang tadi aku bilang tuh kayak anak kecil, warnanya hitam. Dan tinggi wajahnya itu kayak gak seram sebenarnya, cuman warnanya hitam banget gitu. Kalau dibilang kayak aspal lah, lebih hitam-hitaman dari itu. Cuman aku waktu itu tuh, karena aku jujur, aku kalau dibilang indigo juga enggak. Jadi aku dari kecil tuh emang sering ngeliat kayak gitu-gituan. Sosok-sosok hantu juga sering dapet beberapa. Ada yang bangunin aku, ada yang ngobrol. Tapi jujur aku gak pernah bisa ngobrol sama hantu tuh di dunia nyata yang kayak gini nih. Gak bisa, cuman bisa ngelihat mungkin. Tapi kalau misalkan aku
tidur mimpi, aku bisa kebiasaannya ngobrol sama hantu itu gitu. Atau sama makhluk yang nggak jelas itu gitu. Singkat cerita, aku biasa aja dong, kaget, ya lumayan kaget sih. Cuman aku udah kayak kedua kalinya dibangunin sama makhluk ini. Dan kayak, wah ini apaan sih sebenarnya, apa sih makhluk ini gitu. Aku anggap itu tuyul sih teman-teman. Jadi aku belum tahu sosok tuyul itu seperti apa, tapi aku cuman bilang itu kayak tuyul gitu. Ya, mungkin itu tuyul. Ya udah. Setelah tahu kayak gitu ya udah aku kayak lumayan dingin lah tangan gitu kan. Tanpa yang tak kalau dibilang takut ya nggak terlalu takut, cuman khawatir aja kalau dia bangunin aku dan aku nggak bisa tidur dan aku nggak bangun kalau besoknya kuliah, ya udah aku nggak bisa kuliah karena aku telat bangun. Untungnya kan ada temanku Indra sama Hansen yang selalu bangunin aku kalau misalkan kuliah gitu. Udah aku tidur, nggak terjadi apa-apa, nggak ada gangguan kedua atau ketiga, aku bangun. Singkat cerita, 6 bulan berlalu gitu. 6 bulan berlalu dan masih banyak ada kisah-kisah di 6 bulan itu. Tapi untuk masalah yang dengan si kecil ini gitu, yang si kecil hitam ini, itu tuh lucu banget. Jadi ceritanya gini, sekitar 3 bulanan gitu, 3 bulanan lah kita bilang, itu tuh kayak ngelihat sosok si kecil ini habis itu menghilang, tiba-tiba ada lagi dalam sosok kecil juga. Dan aku kayak berpikir nih yang kecil ini dari mana sih sebenarnya gitu. Sampai-sampai aku mimpiin dia tuh kayak lompat emang dari kamarku. Dia lompat ke salah satu batu yang ada di bawah. Di paling bawah, di lantai bawah tuh ternyata ada batu kecil, kelihatannya dari atas aja kecil. Kalau menurut mimpiku tuh kayak dia itu punya rumah di batu kecil itu, bawahnya tuh gede banget batunya gitu. Jadi batunya tuh udah ada sebelum asrama itu ada bahkan gitu. Singkat cerita tuh, karena aku emosi sering diganggu sama si kecil ini, sering banget gitu kayak dapat gangguan, malam-malamnya diganggu. Dan setiap mau tidur itu gak bisa tidur gara-gara si kecil ini, ya biasa. Kadang-kadang ganggu, kadang-kadang aku lagi ngerjain tugas diganggu juga, kadang-kadang nyeremin dan ngejengkelin. Dan saat itu mungkin aku bisa dibilang agak sedikit marah dan aku tuh ngeluarin air dari kamar mandi, selang, dan berusaha ngebanjirin rumahnya si kecil ini dengan air. Dengan keinginanku sebenarnya supaya dia tuh gak pernah ganggu aku lagi sih sebenarnya. Aku tuangin air kamar mandi di kamar mandi, aku liatin itu airnya dari lantai 4 turun ke lantai 1. Bukan lantai 4, turun ke lantai bawah banget, lantai paling dasar gitu. Aduh, anjingku. Itu anjingku, teman-teman. Betul. Jadi ku turun airnya kayak dimancurin aja gitu kan dari lantai 4 ke lantai 1. Dan tiba-tiba enggak ada apa-apa sih gitu. Enggak ada apa-apa, enggak ada hal-hal aneh gitu yang terjadi di lantai 4 sampai lantai 1 itu. Ya udah, aku ngeluarin air dan aku bilang, kamu jangan ganggu aku lagi ya, please. Aku gak suka diganggu-ganggu kayak gitu. Aku pengen tidur nyenyak gitu. Itu aja gitu. Nah, setelahnya teman-teman, setelah gangguan itu, setelah kejadian itu, aku kira itu gangguan tuh gak bakal datang. Emang seminggu gak ada gangguan. Dan tiba-tiba nih lucu banget nih. Saat temanku kuliah, si Indra dan Hansen, pagi itu kuliah jam sekitar jam 6.30-an. Aku juga kuliah sekitar 9.30. Aku mandi kan teman-teman, sendiri di kamar mandi, mandi ya. Ya tentu ya, gak mungkin ditemenin kamu ya. Temen kalian gitu, kita mandi gitu. Jadi aku mandi sendiri. Mandi sendiri, ya udah mandi biasa, kayak orang mandi biasa. Dan tiba-tiba tuh anehnya nih ya teman-teman, pintu kamar mandi tuh kekunci. Aku kira tuh Indra dong. Aku kira Indra tuh udah pulang dari sekolah, dari kuliah ya, biasanya kuliahnya jam 9 udah pulang gitu. Dia kuliah jam 6.30, jam 9 udah balik aja gitu. Tiba-tiba itu bukan Indra ternyata. Ternyata itu bukan Indra gitu. Atau bukan Hansen. Aku panggil-panggil namanya gak ada. Dan aku saat itu harus kuliah jam 9.30-an, udah harus di kelas. Aku chat langsung guruku, aku bilang aku dikunciin di dalam kamar mandi. Guruku pasti ingat banget. Ini waktu itu aku masih ingat tuh pelajaran fisika, teman-teman. Jadi aku dikunciin sama yang aku rasain tuh kayak sesosok makhluk kecil. Dan yang aku bilang tuh yang tingginya sekitar semeteran itu, yang ya, sepinggang gitu. Yang ngunciin aku dari luar gitu. Aku berusaha buka itu dengan cara biasa. Kuncinya tuh mati, bener-bener mati. Untungnya aku tuh biasa, orang yang paling biasa bawa apapun seperti
pisau, bukan pisau, gunting ke kamar mandi. Ya salah satunya sih untuk cukur-cukur ya, entah cukur kumis, entah cukur apa gitu kan. Tapi gunting itu juga aku pakai untuk ngebongkar si pintu ini. Asli, pintunya aku bongkar sampai habis. Dan anehnya, ini anehnya ya teman-teman, saat ku bongkar, jadi pintunya tuh jenis-jenis pintu kayak besi yang kayak ada kecilek-keceleknya gitu, kayak gimana ya bilang ya, kayak ada kunci, ada open kuncinya kayak gitu. Jadi kita hanya orang yang kunci dari luar yang bisa ngebukanya secara normal gitu, seharusnya gitu. Kalau kalian kunci dari luar, dari dalam maksudnya, hanya orang yang kunci dari dalam. Kalau kalian kunci dari dalam, kalian bisa langsung tinggal buka pintu itu, akan kebuka, tinggal tarik langsung kebuka. Tapi saat itu enggak, pintunya enggak bisa kebuka. Dan aku bingung, oh mungkin ini pintunya yang rusak kan gitu kan. Alibi apa, pemikiran pertama yakni kita harus bongkar pintunya. Aku harus bongkar pintunya untuk keluar dari pintu ini dan langsung menuju ke kuliah. Dan saat itu aku berusaha ngebongkar pintunya teman-teman, ngebongkar satu demi satu. Karena aku anak teknik, ya tau lah cara muter baut gimana. Aku pakai si gunting untuk kuputar, putar, 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 sampai keputar dan kebuka. Gagang pintunya doang, tapi asli, gagang pintunya sebelah luar, sebelah dalam maksudnya, itu udah kebuka teman-teman. Jadi gagang pintunya kebuka, tapi pintunya itu belum bisa kebuka. Ada apa gitu? Nah, di saat itu dalam hatiku kayak ada bilang, Esa, kamu harus minta maaf, Gung. Kamu harus minta maaf nih, Sa. Ya, jadi aku biasanya dipanggil Esa ya. Dalam hatiku udah ada bilang kayak gini, Sa, kamu harusnya minta maaf nih sama penunggu yang sini karena kamu udah basahin rumahnya yang tadi. Dan di dalam kamar mandi itu aku bilang aku minta maaf sama si Tuyul atau sama si A, aku panggil Tuyul aja ya. Karena aku gak punya nama spesial sih untuk dia. Si anak kecil ini, aku bilang minta maaf ya karena aku telah ngebasahin rumah kamu dengan air kamar mandi yang mungkin sedikit kotor gitu. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada angin. Itu pintu kebuka teman-teman. Kayak ya kebuka gitu. Dan saat itu aku udah ngechat dosenku. Jadi dalam keadaan di kamar mandi aku juga bawa handphone. Aku juga ngechat dosenku bahwa aku telat karena dikunciin. Dosenku nanya dong, dikunciin sama siapa gitu. Tapi aku belum jawab sampai aku masuk ke kelas. Singkat cerita aku udah di kelas, aku udah telat sekitar 30 menitan. Dan dosenku nanya, kenapa kamu telat, Gung? Karena dosenku panggil aku Agung ya. Dan aku bilang sama dosenku, Pak, saya dikunciin, Pak. Wah, kok jahil banget teman menguncin kamu di dalam kamar mandi. Oh, saya bilang, itu bukan teman saya, Pak, yang ngunciin, Pak. Itu anak kecil yang ngunciin. Anak kecil apa? Kok bisa di asrama ada anak kecil, kata dosen. Ya, singkat cerita kayak gitulah, kayak basa-basi gitu. Dan sampai aku ada di titik aku bilang tuh, anak kecilnya bukan manusia, Pak. Itu hantu yang ngunciin saya, gitu. Iya. Kalau dibilang di asrama itu serem, serem banget sih. Sebenarnya banyak, masih banyak cerita, cerita dari temanku tentang asrama ini. Kayak asrama ini banyak, bukan satu doang ya. Jadi ada asrama gedung wanita dan gedung laki-laki. Cuman emang agak banyak gitu asramanya. So far so good, itu lumayan ngenegangin aku. Dan ketika aku minta maaf saat itu, emang anak kecilnya masih ganggu aku, masih sering ngajak main. Dalam artian malam-malam kalau aku lagi suntuk itu pasti datang dia. Apalagi dalam satu tahun aku tinggal di asrama, aku pernah tinggal 6 bulan sendiri di kamar. Jadi teman-temanku tuh udah punya kosan baru dan aku sendiri di kamar. Gak ada orang yang nemenin aku dan itu sangat-sangat kayak kalau dibilang serem ya serem. Ya lumayan serem. Oke, itu ceritaku tentang keseraman di asrama yang pernah aku alami. Jadi ini masih satu dari sekian ceritaku. Mungkin besok aku akan lanjutkan dari cerita selanjutnya. Karena ini rasanya udah 17 menit nyeritain si kecil hitam ini. Nah mungkin menurut kalian apa sih yang si kecil hitam ini? Kalau kalian menganggap itu hantu atau imajinasi, mungkin kalian bisa tulis komen di bawah. Supaya aku tahu banget gimana sih reaksi kalian tentang cerita seram ini. Cerita seram, ya aku nyeritanya lalu seram. Cuman menurutku ini hantunya ini aku jujur
Dulu waktu SMP itu aku takut banget sama hantu. Karena kebosananku takut sama hantu, aku berusaha untuk berani sama hantu. Serius, dalam artian berani itu ya bukan nantang ya. Cuman kalau misalkan diliatin, aku selalu ngomong sama hantunya dalam hati, semoga hantunya pokoknya dalam keadaan ganteng. Cuman yang di asramaku ini entah kenapa, entah gimana, itu hantunya nggak ada yang ganteng, nggak ada yang cantik. Agak serem-serem sih. Okay, thanks for watching my video. Okay, jadi sebenarnya hari ini ceritanya sih aku pengen ngereaksi video tentang Shazam, but nggak tahu kenapa nih pengen banget nih ngobrolin tentang hantu ini gitu. Nih by the way nih sekitar jam 1 kalau kalian mau percaya. Okay, fokus fokus fokus. Ya udah jam 1. Jadi aku kira-kira tuh videonya jam 12 malam karena kalau bikin videonya pagi-pagi tuh ada pembangunan di asramaku. Okay, teman-teman, thanks for watching the video. I hope you enjoy my video. Ini real story, aku nggak ngada-ngada dan aku nggak pengen dibilang juga kayak, oh kamu kayak indigo ya, enggak. Aku bukan indigo sih. Aku mau bisa bilang sih. Cuman waktu itu aku mungkin kayak terbuka aja pikiran dan penglihatanku dengan melihat-lihat seperti itu, aku nggak tahu sih. But ya, kalau kalian temanku, kalian pasti tahu deh cerita ini deh, seriously. Jadi rata-rata temanku udah aku ceritain tentang ini dan awalnya mereka nggak percaya kejadian ini ada dan mungkin akan jadi cerita selanjutnya setelah vlogku, setelah video cerita ini. Jadi aku pernah ceritain ini ke beberapa temanku dan temanku ternyata mengalami hal yang sama di kamarku walaupun tidak separah aku, cuman lumayan. So, thank you for watching my video. Kalau kalian udah nonton dari awal sampai akhir, kalau kalian masih penasaran kira-kira asrama mana atau kuliah di Bandung Universitas Swasta mana, mungkin kalian bisa cek Instagramku, mungkin ada di atas. Tinggal kalian buka linknya dan kalian mungkin akan tahu asramanya di mana. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena itu akan membantuku untuk bikin cerita-cerita yang benar-benar real. Mungkin gak banyak cerita-ceritaku, cuman I'm trying to tell you the truth. Okay, the right one about my story. Karena aku nggak berusaha ngada-ngada cerita ini, cuman aku cuman pengen sharing aja sih tentang cerita hantu ini. Aku udah sebenarnya udah bikin beberapa ekspedisi kayak ke tempat-tempat yang agak serem, nyari-nyari energi. Cuman ya aku nggak upload di video karena menurutku masih belum bisa. Beratnya di mana? Beratnya waktu ngeditnya sih. Kayak emang gampang sih, tinggal upload langsung masukin, cuman aku kayak ada perasaan aneh gitu. Tapi aku nggak tahu nih video ini mau diupload atau enggak. Tapi kalau kalian udah nonton artinya ini video udah diupload. Okay, thanks for watching the video. I hope you enjoy my video so much and see you in my another video. Don't forget to give a like, comment and subscribe. So stay focused and be amazing. Thank you.